Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Setiawan. Hari ini saya bersama dengan keluarga akan mengajak ke salah satu waterpark yang ada di Kota Palembang, yaitu Fantasi Island yang berada di Jalan Karya Jaya, Kertapati, Kota Palembang. Nanti kita akan melihat wahana apa saja yang ada di sini. Buat teman-teman, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Ayo, kita jalan. Untuk harga tiket masuk Fantasi Island cukup terjangkau. Pengunjung dikenakan biaya masuk hari weekday Senin sampai dengan Jumat Rp15.000 per orang. Sedangkan untuk weekend Sabtu dan Minggu, biaya tiket Rp20.000. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan 18.00. Di sini pengunjung bebas untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Jadi tempat ini sangat cocok untuk liburan bersama keluarga. Kita bisa santai sambil menikmati makanan dan minuman di saung-saung di sekitar kolam. Fantasi Island adalah waterpark pertama yang berdiri di Sumatera Selatan, yaitu dibangun pada tahun 2005 silam. Di kawasan seluas 3 hektar dengan berbagai sarana rekreasi dan fasilitas yang lengkap seperti waterboom, taman bermain, seluncuran, go-kart, kolam arus dan kidpool. Di sini kita disuguhkan bermain seluncur dengan panjangnya yang mencapai sekitar 22 meter dan water slide yang disediakan untuk anak-anak. Di sini terdapat 3 macam seluncuran yang mempunyai ketinggian berbeda-beda. Ketika meluncur dari atas, kita akan merasakan sensasi melaju kencang hingga badan kita terhempas ke air. Seluncuran ini dirancang untuk pengunjung di atas 10 tahun ya. Bagi kalian yang berkunjung ke sini, jangan lewatkan seluruh area rekreasi wahana permainan, mulai dari area waterpark, kolam perosotan, dan yang menjadi favorit pengunjung yaitu kolam bermain dengan semburan busa, serta wahana outdoor seperti kereta api mini yang melintasi di atas waterpark, dan taman bermain untuk anak-anak. Di sini juga tersedia area kantin bagi pengunjung yang tidak sempat membawa bekal makanan dan minuman dari rumah.
Jadi fantasi Selen Palembang sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Bagi pengunjung yang di bawah 10 tahun tidak perlu khawatir. Fantasy Island menyediakan tempat khusus yaitu kolam anak-anak atau kidpool. Kolam mini ini dirancang khusus baik untuk anak-anak maupun orang dewasa dengan aneka permainan yang sangat menarik. Dan yang paling ditunggu yaitu mandi busa yang menjadi favorit pengunjung. Meski tidak terlalu luas, Fantasy Island Palembang masih menyediakan ruang terbuka lain yang cukup lapang. Jadi selain waterpark, pengunjung bisa bersantai di taman atau menguji adrenalin dengan menaiki ski train yang melintasi di atas wahana waterpark. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk berlibur bersama keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk berlibur bersama keluarga.